Shalom. Malam ini saya akan membawakan sebuah renungan dengan tema Terobosan Iman untuk Meraih Janji Tuhan. Di dalam Ibrani 11 ayat 11, firman Tuhan berkata, "Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia." Ayat ini sangat luar biasa, memberikan kekuatan buat kita, bahwa kita belajar dari Abraham. Abraham sadar secara mata jasmani bahwa secara fisik dia dan istrinya sudah tidak mungkin lagi memiliki anak karena sudah lanjut usia. Tetapi dia belajar melihat dengan mata imannya bahwa Tuhan sanggup menggenapi apa yang telah dijanjikannya. Dan Tuhan tidak lalai menepati janjinya kepada Abraham untuk memberikan seorang anak. Abraham mendapatkan setiap janji Tuhan. Abraham mengalami sebuah terobosan iman sehingga ia mendapatkan setiap janji Tuhan. Dia mempercayai bahwa janji itu setia, bahwa Tuhan setia. Abraham mengandalkan imannya untuk melihat apa yang Tuhan sediakan jauh di depannya, sehingga ia memperoleh apa yang telah dijanjikan kepadanya. Belajarlah memandang atau melihat keadaan kita sebagai wadah untuk Tuhan menyatakan kuasanya. Jangan terintimidasi dalam setiap keadaan kita. Jangan sampai keadaan kita mengintimidasi iman kita. Jangan sampai penyakit kita mengintimidasi kita. Tapi biarkan kita bisa melihat dalam setiap keadaan kita, sekalipun secara kacamata kita itu tidak mungkin, tetapi kita percaya dengan iman kita bahwa kita mempercaya tidak ada yang tidak mungkin di dalam Tuhan. Tetaplah mengandalkan Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan. Selamat menikmati terobosan iman untuk meraih janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Terima kasih buat setiap penyertaan Tuhan dari pagi sampai malam hari ini Tuhan. Bahwa kami tahu, kami percaya, kami meyakini bahwa Tuhan tetap baik dalam setiap keadaan kami, dalam setiap musim kehidupan kami Tuhan. Kami tetap mau mengandalkan Tuhan, kami tetap mau Tuhan taruh setiap iman kami di dalam Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia, bahwa Tuhan akan membuka setiap jalan kami, setiap harapan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarkan iman kami boleh bertumbuh dalam setiap keadaan kami Tuhan. Dan jangan biarkan Tuhan iman kami terintimidasi oleh keadaan kami. Berikan kekuatan, kemampuan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan malam hari ini, istirahat kami, tidur kami ke dalam tangan Tuhan. Mari Engkau yang boleh menyertai setiap kami Tuhan. Terima kasih. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.